بسم الله الرحمن الرحيم dan kata syarah citra ha dan kata syarah Syekh Ibnu Abbad rahimahullahu taala ini hikmah yakni hikmah yang 30 yang musannaf kata dia tafsir dalam ayat kata liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Asa ayat tu kalau kira syariat zuhir ayat duk bercara hal-hal apa dia nafkah isteri yang telah diceraikan sebagai cerai yang raj'i wajib lagi atas si suami itu menafkahkan pas nak nafkah banyak mana pulalah kepada orang yang punya keluasa ha kodar dia nah, orang hak yang masalah orang yang fakir, orang genah mentabak, kodar dia. Tu asal ayat dan kecehok tu, kamu dia ambil daripada ayat tu dengan jalan isyarat. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih al-wasilun. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'irun. Dengan jalan isyarat. Kata syarah rahimahullah, ini hikmah ialah satu isyarat yang sangat masinnya. Nah, malihah, ibaratun malihah. Satu ibarat yang sangat masinnya. Isyarat kepada kelakuan dua firqah itu. Baca firqah. Apa dua firqah? Yakni firqah orang wasil atau orang arif. Orang yang siapa hati dia tu kenal Allah sebenar-benar kenal panggil makrifat khassah maka orang itu panggil arif ataupun yang kata lain wasil orang panggil orang yang siapa makam hati dia tu satu firqah lagi dan orang sair sepanjang daripada sara yasiru sair saya makna berjalan ataupun salik panggil berjalan juga. Pelah hadis. Man salaka tariqan. Siapa berjalan ke suatu jalan tujuan nak cari ilmu. Kalau ke zaman dulu nampak sangat zaman berjalan kaki, berjalan sungguh lah. Turun pada kapung, ngak kilit kita. Jalan ke atas benda macam-macam lah. Nampak salaka tu. Tapi lo ni tak nampak salaka lah. Sing. Salaka aku mana. Nak gitu kan? Tengah je siapa? Ya dulu kan man salaka tariqan siapa berjalan ia ke suatu jalan. Jalan apa tu yaltamisu bihi ilman. Karena nak cari ilmu, panggil orang tu salik. Cari ilmu, nuntut ilmu. Begitu juga kita ada buat ibadat. Ibadat ni macam kita sedang berjalan menuju ke jalan Allah supaya Allah membaikkan hati kita. Lepas itu ada mengaji sekolah nak naik kelas tu. Dengan bersungguh kita mengaji. Sungguh kita dalam apa dia amati ilmu. Naik. Tahun ni. Kelas ni. Maka ibadat apa tu lah. Kita ibadat suci menyucikan. Tu pertama khusyuk. Hati dia kau berubah. Maka masa tu belum siapa tu. Panggil orang salik. Sedang-sedang dalam perjalanan. Kamlang dentang. Tidak? Sedang-sedang dalam perjalanan. Duk mana dah ni? Ni dalam perjalanan ni. Duk mana? Sapa dah. Sapa mana? Sapa pintu pagar. Tak rapat lagi. Pi panggil sapa dah. Sapa dah. Sapa mana? Bawa sapa pintu pagar. Masuk ada pintu pagar. Sapa dah. Bawa masuk bila pintu pagar. Sapa dah. Sapa depan tangga. Tak ada boleh naik lagi. Dia banyak tangga tapi panggil sapa dah. Mana orang sapa tu pun dia banyak mutabak. Dalam perjalanan tu pun banyak mutabak. Duk mana dah? Baru turun tangga. Baru mula nak start. Tu semua tu panggil salik, sa'ib dalam istilah dia panggil. Baik. Jadi makna dua golongan orang yang sedang dalam ibadat, dalam perjalanan. Dengan orang yang sudah sapa. Beza jauh tu katanya. Maka orang wasil yang telah sampai mereka itu siapa ke mana? Siapa kepada musyahadah. Musyahadah ni pandai mata hati dah. Kepada musyahadah akal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang siapa pandai dengan mata hati kepada Allah senantiasa melihat Allah. Mata hati.
Tak kala keluar oleh mereka itu daripada penjara. Penjara melihatkan segala ayat. Ini kecak balarah lah kan. Ya selagi mana kita buat apa-apa duk mesti ikut benda lain pada Allah. Dia panggil masih duduk dalam penjara. Bila dia dalam penjara boleh bebas tak? Tak boleh bebas. Walaupun ada sebahagian orang dalam penjara tapi kata orang duduk dalam penjara tapi dia memperakkan tu tak duduk luar. Tapi dalam selama mana kata 5 tahun dia dalam penjara. Tapi dia memperakkan tu duduk luar. Duduk luar pun tak panggil orang duduk dalam tahanan. Benar-benar? Nak tubik luar negeri tak boleh tak? Tak boleh. Dalam 5 tahun tak boleh tubik luar negeri. Pasport kita tak pak, kamu tak boleh tubik ni. Kamu duduk dalam kedi. Tu panggil duduk dalam tahanan. Hingga tahanan berbeza. Hak ni tahanan duduk dalam penjara betul. Hak ni duduk di luar penjara. Tapi duduk dalam tahanan. Maka begitu juga orang yang belum sapa maka musyahadah. Seolah-olah mata hati tak sapa panggil duduk dalam tahanan. Tahanan pun buat gapo kan. Benda tu tengok. Benda ni duduk merasa tak sapa lagi pada Allah. Walaupun buat kerana Allah. Bukan buat dengan Allah dah lagi. Itu makam dia tu dah. Jadi dia kata. Maka orang wasil yang telah sampai mereka itu kepada musyahadah akan Allah SWT itu tak kala keluar oleh mereka itu keluar daripada apa? Daripada penjara melihatkan. Dia panggil idhafah musyabbah. Bih kepada musyabbah. Keluar daripada melihat segala ayat. Melihat ayat dibanding sepada dalam penjara. Pergi dekat lab jaga lihat aku keliling kelala tu ya kan. Tu pun dia orang buka jendela dan nampak jauh-jauh sikit. Katuk jendela kak. Apalagi duduk lagi gelap. Tu. Begitulah kita selagi apa tu duduk pandai padal. Buat apa kerana tu. Berasa kata kita beramal. Berasa kita semaya. Puasa. Nak muka tu muka ni. Tak lepas dalam penjara melihatkan ayat. Ayat ni segala benda lain pada Allah. Selagi hati kita buat duk pandai nak ke syurga, tak ke syurga arya, tak ke bagian lain pada Allah. Tu. Jadi yang kata kita masih lagi dalam habasan. Bandingnya seperti dalam penjara. Bila orang tanya siapa, mana dia keluar daripada penjara melihatkan segala arya, segala perkara yang lain daripada Allah. Keluar ke mana tu? Keluar tak ada situ. Kepada padang atau halaman tauhid. Seolah-olahnya bila sapa pada tauhid yang kamil menempati supaya keluar kepada pada yang luah dan kamal istibsar keluar kepada pandangan yang sempurna. Tu kata sub mata mana tu dak? Sub mata mana? Allah. Ilmu lagu tu. Habat apa bila kita mengaji kau mengaji kalamu kau berasa tak ada di kita. Kau lama berasa kau luah. Terluah ilmu Allah Ta'ala. Bila tu baik pandai luah. Turun kita dalam laut, duduk tengah laut. Luah paling kau tu sutuk langit. Tak nampak apa sekarang dah lain. Luah kita dah. Tapi kalau kita duduk kat dalam ni, dia berasa kata ada belakang kita. Dia panggil sempit. Orang yang wasil, apabila dia keluar daripada penjara ini, keluar daripada memandangkan ayat, hidup pandangkan lain pada Allah. Kalau buat ibadat, hidup pandangkan nak pada syurga umpamanya. Ataupun kerana takut daripada neraka umpamanya. Maka syurga neraka maksudnya yang lain pada Allah semua tu. Bila keluar pada situ, pergi kepada padang ataupun halaman tauhid dan kamal istibsar. Tak kala begitu, jawab tak kala. Nascaya luah oleh jarak pandangan mereka itu. Bukan carak lah. Jarak. Kita kata dah yang jarak lah. Jarak jauh berapa? Jarak. Kita nak tanam buat kebun nak tanam durian. Jarak satu pohon ke satu pohon. Jarak berapa? Kita panggil jarak. Bukan carak. Jarak. Masafah lah ukuran. Jadi luah jarak. Luah oleh jarak pandangan mereka itu. Mereka itu orang wasil. Lalu maka belanjalah mereka itu orang wasil daripada keluasan mereka itu. Keluasan. Ya kadang-kadang luah kita cakap selaginya lawah. Nak cakap tak?
Lawah daripada luah tu lah. Ha, nah. Sebab kita nak apa nak buat air kecil kadang-kadang tak puas weh berasa tak berasa lawah. Nah, bila buah tu habis tu berasa lawah ya. Lawah tu apa lawah? Luas tu lah. Nah. Ha, kata lawah. Oh, rumah dia mau berasa lawah. Di atas ni tinggi molek kau nak tengok berasa lawah gitu. Masuk rumah menak lah sana. Allah dah. Ha, ni bahasa menak. Oh, ni bahasa lawah. Lawah apa? Luas. Ha, begitulah orang wasi bila Allah Ta'ala wisapa maka musyahadah dia tu kepada hanya Allah semata-mata. Luas lalu. Tak ada tilih hak lain dah. Hmm. Ketika itu belanja mereka itu daripada keluasan mereka itu dan tasarruf. Apa tasarruf? Yakni rentah oleh mereka itu pada segala alam mereka itu betapa kehendak mereka itu duduk tempat luah guna pergi bucuana boleh berlaku. Sabit dia orang ada siapa makan tu, dia boleh masuk berlaku dengan setiap orang macam mana. Ha? Temu dengan orang duduk bergala, dia boleh masuk dengan orang bergala. Ha? Ha, temu dengan orang menukar, beki, dia boleh masuk dengan orang menukar. Nah, kita temu dengan orang yang ibadat, dia boleh masuk ibadat. Kecek dengan orang ni, tak ada apa berlaku. Boleh tak? Boleh. Gini, gini. Orang ni kata ni, boleh? Boleh. Gini, gini, gini. Ada apa? Hak rasa sepik kat weh. Ada sepik kat belaga dengan orang semua. Tak sah. Harah. Saya tak terima. Allah. Sepik. Tak ada tu. Nabi tak buat. Allah. Ada kena. Dia yang kena. Seolah-olahnya begitu. Allah sepiknya. Ha, apa dia? Dia tak ada asli, tak ada wasil. Ha, biar ke dia. Lepas tu nanti tengok orang. Okay, cari pasilah. Oh, tu dia. Biar ke dia lah. Nampak kan? Dia jalan-jalan sepik tu belaga gitu. Hmm, tu dia. Orang dah molek, kita puh orang. Gitu. nah. Ada pun orang wasil, dia tak ada cara. Gigi. Ha, tu dia. Allah. Maka belanjalah mereka itu pada keluasan mereka itu dan tasarruf yakni rentah oleh mereka itu pada segala alam mereka itu betapa kehendak mereka itu. Ha, nah. Dan orang-orang salih ataupun sair artinya yang sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala atas niatnya supaya sampai suci makam hati itu kepada hadratillah. Ha, nah, dalam sedang-sedang dalam proses orang tu katanya ialah yang dipicit, dipicit ataupun disempitkan atas mereka itu pada segala rezeki ilmu pengetahuan. Ha, tu je dah. Ha, saya tak ada peduli. Ha, itu ini tak ada apalah. Rezeki ilmu pengetahuan dan pahaman. Pahaman maksud itu pengertian. Sepit. Lagi pula dihabas. Beberapa hari itu dah. Lagi pula dihabas. Habas tu bahasa Arab kita capur tu. Habasa yahbisu habsan. Habasan habas. Gapu bahasa kita betul. Dan dikurung ke. Itu habas. Habah tu dikurung, pertama ayat kurung dalam gok, dalam ruak. Ha, tu dihabas, dikurung. Kalau orang boleh kurung dalam penjara tu ikat-ikat, dihabas. Lagi pula dihabas dan dikurungkan akan mereka itu orang apa tu, orang-orang salih atau sa'id pada tempat sempit bagi segala khayalan dan resaman. Ada resamnya panggil. Hal keadaan mereka itu membelanjakan daripada barang yang telah anugerah. Daripada anugerah. Yang telah anugerah. Apa anugerah? Dan beri. Itu atas tafsir dia. Yang telah anugerah beri akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Daripada rezeki yang maklum, yang dikodarkan, yakni yang dipicitkan, yang dihadkan. Begitulah. Bet kata ilmu apa saja dia tak habis-habis.
Sebab itulah martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih seumur, lebih seumur tu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saat yang terkemudian tu bagimu Muhammad lebih baik daripada saat dulu. Mana hari ni lebih pada kemarin. Ha, kot depan dia lebih seumur. Lebih seumur ni balik jatuh tak sama sekali. Begitulah orang yang Tuhan akad. Cuma nak jatuh dia bukan main-main kan nak jatuh dia. Tak jatuh. Siapa dia mati dah tak orang tak temenin dengan dia tu. Tak beriman. Kata huduh pula ke dia. Siapa nama tak boleh dengar nama dia. Kalau orang ahli kitab tak ada nama Muhammad Ahmad. Ibrahim, Yusuf, Yaakob adalah. Tapi nama Muhammad Ahmad tak sah kena letak nama murih dengan kenama lagi dah. Lepas tangan tu tapi dia jatuh tak dia? Tak, nah, semata. Akhirat esok nyata lah. Ana sayyidun nas. Ana sayyidu waladi Adam. Akhirat nyata lah kata tu. Dia tinggi. Begitulah orang yang telah diakad oleh Allah. Tapi kita tak. Tak nak pada manusia akad. Juk radab. Ha, dah itu kan? Ha, yuk radak pak boleh pangkal. Oh, dah itu kan? Ha, sedangkan Allah Taala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Tu mampu yarfa'. Allah akak. Hak kita akak tahu mana ya? Dah itu? Ha, tu dia. Tu panggil orang wasil. Dia buat apa hati dia tu sapa. Sapa ni tak ada pandai dah. Lain pada Allah dia tak pandai dah. Bahkan dia tak terasa kata dia yang buat. Dia tak ada sana kata dia buat. Itu kata Jabariyah. Batinan tu. Itu kali dia kata Jabariyah. Bukan Jabariyah bak akidah. Ini duk kecek bak musyahadah. Lain beza. Oh, ini makam iman. Akidah dia tak dibasa ikhtiar usaha pada hamba tu Jabariyah. Ahli sunnah ikhtiar usaha dibasa pada hamba tetapi tidak beri bekah. Tu canggah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak beri bekah. Tu bak akidah. Adapun duk cakap sini ni orang ahli sunnah Allah Ta'ala apa dia membersihkan hati dia siapa mai tak pandai kepada lain pada Allah. Hanya pandai Allah semata-mata. Bila pandai Allah semata-mata duk buat apa-apa buat. Ya tak bila kata dia buat. Ya tak terasa kata dia buat. Ya kira boleh buat ni taufik dari Allah. Kalau tak nak taufik mana boleh buat. Hati nak pergi, hati nak pergi. Tak boleh pergi. Ha. Nah, hati tak segi. Ini heret dia mau buat. Ha, jadi bila tengok. Wah ya kulit tu betul kita. Wah ya kulit tu betul. Tak ada kan? Tak ada yang tahu apa tak nak. Lah tu kita. Ha, ya siapa situ. Jadi apa makam musyahadah anta'budallah ka'annaka tarahu. Sutrik tak sampai situ rendah sikit makam muraqabah. Walaupun tak nampak pada mana yang tak nampak Allah tapi dia apa dia? Dia yakin Allah senantiasa melihat ke dia. Ha, dia apa makam muraqabah. Ha, tu. Karena kata Jabariyah, Jabariyah nu zahiran wa batinan. Depa orang ni dia panggil apa dia? Orang ahli musyahadah ni kan kata Jabariyah dia panggil apa dia batinan. Ha nu zahiran wa batinan nu. Ha tu dia panggil Allah Taala angkat dia sapa ke situ. Supaya kelas rasul lah. Belajar mana dak usaha, mana dak bakal belajar ibadat nak jadi rasul tak leh. Nah belajar nak jadi nabi tak boleh. Ha tu sebab tu pilih Allah suku tu. Tapi Tuhan akak dia tengok tinggi pula. Nah apa tu orang tu habis dah mutabak nubuah habis dah sekat dia. Mutabak risalah habis dah sekat dia. Hak belakang pada dia tidak nafi Allah Ta'ala akad-akad wilayah khasah dia panggil. Mutabak wali khas luar biasa tu habis ke dia. Nanti kita tengok kita nak ukur dengan orang lain tak boleh tu. Kadang-kadang amalan dia tu nampak bercalah hari dengan amalan zuhir. Tak tengok cerita kerja bunuh budak. Ha? Tak salah sah tu. Oh budak dah main lalu lepak pegat. Oh cabut kepala. Ha, kata setengah pegat. Wah. Potong. Lepas tu sekali dengan musuhnya buat depan musuh. Musuh Nabi lagi rasul. Wah. Pak musuh. Alam membuat ke. Ha. Ha. Lepas tu akhir berkecek tu. Hak Tuhan beri ke mu. Melalu ke mu. Tuhan tak beritahu ke aku. Aku nak tanya mu. Hak Tuhan beritahu ke aku tak melalui kot mu, mu tak tahu.
nak tanya aku. Sabit tu aku besar, kamu nak turut aku, macam dia tanya apa aku, hak aku buat, nanti aku royak. Tapi mungkin ada royak, kita tanya. Ha, kata, kita ambil situ cerita, nampak lalu dah. Ha, tu dia. Jadi mana tak ada lah kita nak berasa, oh, Tuhan beri ke dia, Tuhan beri ke dia. Walaupun nampak tak ada ngaji pada kita, tapi makam tu hakak dia tu. Apa kita ada kita akan mengaji. Ku ngaji tak ada. Tak ada mengaji seketok. Dia mengajak lagu tu. Timurlah sombong kita. Nya pula tu. Tu dia panggil makam orang arif billah. Tapi tak ada nak kenal. Tak ada nak kenal orang arif. Malaika kita arif juga nak. Dia kena sama kaki dia. Orang kaki menego. Ya kaki menego. Ya tengok orang atas kenal dah. Mau main ngaji betul. Mari lah temu. Kenal lama dah, tak kenal-kenal ni temu sini. Pas kenal lalu, oh cek Hakim Nego. Tapi kalau sama kata, kena bup, cek, kena gitu, tahu lalu dah. Tapi kenal weh. Haba tu, tak boleh nak kenal orang wali, mereka wali juga. Tak nak kenal orang arif, mereka orang arif juga baru boleh kenal. Apa tak? Itu. Habis, cukup dulu. Dan berkata, Asyik Zarruq rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.